Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim, dari Kitabul Adab. Untuk kesempatan malam hari ini kita masuk kepada bab yang baru, dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan kitab ini, dan untuk pertemuan yang berikutnya kita akan berpindah kepada kitab yang baru insyaallah taala. Bisa dibuka halaman 94 bab baru yang mengcopy dari kitab saya, halaman 94. Kata Imam Muslim rahimahullah, babun al-arwah junudun mujannadah. Bab tentang al-arwah. Al-arwah yakni jamak dari ruh. Wa ruh-ruh itu junudun mujannadah. Merupakan junudun, merupakan tentara-tentara yang mujannadah, yang digerakkan. Nanti akan disebutkan tafsir ayat ini atau tafsir hadis ini oleh para ulama. Kita baca hadisnya dulu, nanti baru kita terangkan makna judul bab di atas. Kata Imam Muslim rahimahullah, An Ja'far Ibn Burqan qala haddatsana Yazid Ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi haditsin yarfa'u. Dari Ja'far bin Burqan, dia berkata, haddatsana Yazid Ibn al-Asam, telah menceritakan kepada kami Yazid bin al-Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi haditsin yarfa'u, dengan suatu hadis yang beliau memarfukkan hadis tersebut. Maksudnya ucapan di dalam hadis ini lafadznya dari Abu Hurairah, tapi hukumnya marfu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna bi haditsin yarfa'u. Qala Abu Hurairah, dan ini adalah marfu dari ucapan Nabi, walaupun ucapan Abu Hurairah tapi hukumnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annasu ma'adinu, manusia itu ma'adinu. Ma'adin yakni barang tambang. Ma'adinu jamak dari ma'dinun, artinya manusia itu seperti barang tambang. Kama'adinil fiddati wadh-dhahab, seperti barang tambang perak dan emas. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka, maksud sebaik-baik manusia, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam adalah orang yang paling baik di antara mereka ketika mereka masuk Islam, idza faquhu, ketika mereka itu atau apabila mereka itu faquhu, yakni faqih, berilmu. Ini kalimat ini berkaitan dengan sebelumnya disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya manusia itu seperti apa? Barang tambang. Seperti emas, seperti perak. Maksudnya jemaah sekalian bahwa barang tambang itu seperti misalkan barang tambang emas. Emas itu ketika masih di dalam tanah ditambang oleh manusia, itu sudah batu mulia. Sudah batu mulia, sudah dicari oleh sekian banyak manusia. Bahkan mungkin tidak ada manusia yang tidak senang dengan emas. Luar biasa, nilainya pun sudah luar biasa. Itu masih di tanah, masih kotor, belum berbentuk.
ketika emas ini sudah ditambang, diambil, dikeluarkan dari tempatnya, dibersihkan, kemudian disepuh, kemudian dibentuk perhiasan, itu lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Ini ungkapan untuk mengungkapkan manusia tadi, bahwa seorang yang di masa jahiliyahnya itu orang-orang khiyar, orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang-orang yang bagus, maka ketika dia masuk Islam, dia akan jadi orang yang paling baik pula. Kalau cara memahami lebih dekat, kalau seorang itu sebelumnya belum kenal Islam, belum mengaji, belum kenal itu agama yang benar, seperti apa Islam yang benar, tapi waktu itu dia sudah orang baik, walaupun belum mengenal agama secara bagus, tapi sudah orang baik, suka menolong, suka membantu, akhlaknya mulia, lemah lembut, dan lain sebagainya. Maka ketika nanti orang seperti ini mengenal kebenaran, mengenal kebaikan, mengenal Islam yang sahih, maka dia akan menjadi orang terbaik pula. Masya Allah. Tapi syaratnya, perhatikan kata Rasulullah, idza faquhu, kalau mereka itu berilmu. Syaratnya berilmu, syaratnya faqih. Seorang dikatakan faqih ketika dia itu ya'lam atau alimun dan amilun, berilmu dan beramal, itu orang faqih. Jadi seorang dikatakan faqihun idza alima wa amila, kalau dia itu berilmu dan beramal dengan ilmu. Maka perhatikan jemaah sekalian, kalau kita mengamati akan sabda Rasulullah SAW dan kenyataan yang terjadi di kalangan kita dan masyarakat, kalangan manusia, kita akan menyatakan dan meyakini kebenaran dari sabda Rasulullah SAW di sini. Seorang yang memang secara asal di masa jahiliyahnya, di masa dia belum mengenal kebaikan, belum mengenal agama yang benar, yang sahih, itu sudah orang bagus. Artinya, misalkan suatu masyarakat itu isinya orang tidak sholat, isinya orang mabuk-mabukan, orang yang bergelimang dengan kesyirikan, kemaksiatan, judi, zina, tapi si fulan ini hidup di tengah-tengah orang seperti itu tidak terbawa arus, walaupun belum kenal Islam, sama-sama belum sholat, sama-sama belum bertauhid, tapi tidak terbawa arus. Maka ketika orang ini nanti mengenal Islam dengan Islam yang benar, yang sahih, dan dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia akan menjadi orang terbaik di masyarakat tersebut. Tapi syaratnya apa? Idza faquhu, kalau dia faqih. Dan faqih, mana faqih sudah saya sebutkan, jadi seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan amilun, seorang yang beramal. Maka di sini jemaah sekalian, bahwa barometer ukuran dan kemuliaan seseorang itu ada dua, disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah al-ilm. Jadi ukuran kemuliaan seseorang itu ada dua, pertama keimanan, yang kedua ilmu, ilmu agama. Bukan karena harta seorang itu mulia, bukan karena jabatan, bukan karena status sosial yang tinggi, bukan karena yang lain, tapi adalah karena dua hal. Pertama apa? Al-iman. Dan kedua apa? Al-ilm. Keimanan dan ilmu agama seseorang. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma apa? Darajat. Allah akan mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Ada dua disebutkan di situ, al-iman dan yang kedua apa? Al-ilm. Ada orang beriman, sudah beriman tapi tidak berilmu, derajatnya kurang karena baru separuh dia. Seharusnya dapat 100%, dia baru dapat 50%. Seperti kita, ada orang berilmu, beriman, sudah beriman bagus, berislam bagus, tapi tidak berilmu, tidak paham
hukum sholat, tidak paham hukum ini larangan ini, perkara yang haram ini adalah perkara yang sunnah, ini bid'ah, tidak paham, tapi sudah beriman, ya ini belum sempurna, baru 50. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, maka dia mencapai 100% dari kebaikan itu. Ini sebagai pendorong bagi kita untuk terus bersemangat dalam thalabul ilm, dengan menuntut ilmu agama, karena itu akan menyempurnakan kebaikan yang Allah janjikan pada kita, yakni raf'ud darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat itu darajat, bukan daraja ya. Daraja itu satu derajat, tapi di sini dalam ayat ini darajat, beberapa derajat. Beberapa derajat, masyaallah. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya dalam hadis itu, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan arwah, ruh-ruh itu junudun mujannadah, tentara-tentara yang digerakkan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Maka apa yang arwah ini saling ta'arafa, ta'aruf, saling mengenal, yakni mencocoki sifat, disebutkan oleh para ulama makna ta'arofa di sini tuwafiqu fi sifat wa tunasibu fil akhlak. Mencocoki dalam masalah sifat dan akhlaknya, itu akan i'talafa, akan saling bertemu, saling berkaitan, berhubungan. Jadi ruh manusia, arwah, kita kan punya ruh, arwah. Jadi manusia diciptakan dengan ruh. Dan ruh itu punya sifat. Ruh itu punya sifat. Ruh-ruh yang nanti sifat tabiatnya sama, cocok dalam sifatnya, dalam akhlaknya, dalam tabiatnya, dia akan ketemu, akan bertemu di situ. Bisa dekat, bisa bersatu, bisa berkumpul. Karena apa? Punya sesuatu yang sama. Punya sesuatu yang sama. Tapi wa ma tanakara minha, dan apa yang ruh itu tanakara minha, saling bertentangan, sifatnya beda. Ruhnya si fulan, si A dengan si B itu beda. Ruhnya sifatnya berbeda, akhlaknya berbeda, wataknya berbeda, maka tidak akan ketemu, akan ikhtalafa, akan berselisih, akan berbeda. Akan apa? Berbeda. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat terakhir dari Rasulullah SAW di sini, al-arwah junudun mujannadah ila akhirul hadits, menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dengan membawa sifat wal akhlak wat tabi'ah, membawa sifat-sifat, akhlak dan tabiat-tabiat yang berbeda-beda. Kalau tabiat-tabiat ini bertemu, maka dia akan berkumpul. Ketika tabiat itu berbeda, maka dia akan berpisah. Kita bisa berkumpul di sini, bisa bertemu, bisa bercengkrama, bisa tersenyum, bisa saling menyapa, menunjukkan bahwa arwah kita, ruh kita itu sama, ada kecocokan. Ada apa? Kecocokan dari masalah sifatnya mungkin, masalah akhlaknya mungkin, masalah tabiatnya, atau masalah keyakinannya. Itu akan mempertemukan kita dalam satu pertemuan. Tapi kalau kita tidak bisa berkumpul dengan seseorang, itu menunjukkan kita berbeda dengan mereka. Maka kata para ulama, seandainya ada seorang mukmin, kemudian dia masuk ke satu ruangan di mana ruangan itu berisi 99 orang munafik. Hanya satu seorang yang beriman, mukminnya cuma satu di ruangan itu. Maka seorang mukmin yang datang ke ruangan itu tidak akan duduk sampai dia mendapatkan orang mukmin yang satu itu. Dia akan duduk di situ pasti. Antum pernah enggak merasakan seperti itu? Ya. Mungkin kita pernah merasakan, yang kita alhamdulillah sudah bisa belajar, sudah bisa ta'lim, sudah kenal agama, sudah alhamdulillah banyak hal yang Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita.
tidak jauh-jauh kalau kita misalnya di kampung saja, di desa, ada pertemuan desa. Kira-kira kita duduknya cari yang mana? Yang sudah gamisan juga, sudah ngaji, sudah tahu agama, atau mungkin cari yang sampingnya ngerokok, atau mungkin tubuhnya ada tatunya dan sebagainya. Secara tabiat kita akan otomatis duduk itu kayak tergiring akan mendekati orang yang sama dengan kita. Rasanya itu sudah lain zaman. Kalau kita duduk di samping orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita bawa, dari sifat, dari akhlak, dari tabiat, dari keyakinan, tidak nyaman hidup kita, tidak nyaman. Maka di sini ada satu pepatah ya, pepatah bahwa burung itu, hatuyur itu yatir, burung itu akan terbang, atau tatir akan terbang, ala askalika yaqoh, kata para ulama, kata penyair atau bahasa ini, burung itu akan terbang di atas bersama burung yang sejenisnya, ala askalika yaqoh, akan hinggap di tempat sejenisnya. Tidak mungkin ada burung merpati dia akan terbang dan hinggap di burung yang lain, di burung beo atau burung kutilang, tidak mungkin. Dia akan terbang dan akan hinggap di komunitasnya. Dan memang seperti ini sunnatullah kepada para hambanya untuk memilah dan memilih siapa ahlul khair, siapa orang baik, ahlul taqwa, kemudian orang-orang yang diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak. Karena tidak mungkin kebaikan dan kebenaran itu akan bersatu dengan kejelekan, akan bersatu dengan kebatilan. Maka hati-hati jamaah sekalian, bahwa kalau ternyata kita di satu ketika nanti yang asalnya kita ini enggan, tidak nyaman untuk duduk bersama orang-orang yang syar, min ahli syar, orang-orang jelek, tapi suatu ketika nanti kita merasa nyaman, berarti ada yang rusak dalam hati kita. Kita tidak enak duduk dengan orang-orang jelek, peminum khamr, atau mungkin pezina, atau penjudi, atau orang-orang yang tidak sholat, orang-orang musyrikin. Itu asalnya tidak enak kita duduk bersama mereka. Kalau suatu ketika kok kita nyaman, berarti ada yang rusak dalam hati kita. Harus segera diobati. Karena tidak mungkin, kaidah ini pasti benar, al-arwah junudun mujannadah, berarti kita ini sudah seperti mereka karena sudah nyaman dengan komunitas yang sebelumnya bukan komunitas kita. Jadi ini untuk barometer dan ukuran terhadap diri kita tanpa melihat pada orang lain. Hati-hati kalau kita suatu ketika sudah seperti itu, hati-hati, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari diri kita. Memang kadang maksiat itu sedikit dan nanti akan biasa. Tidak langsung seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung spontanitas, itu jarang. Biasanya sedikit-sedikit. Nah. Ini hadis dalam bab ini. Secara singkat keterangannya seperti itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhkan kita dari julasa usuk, dari teman duduk yang jelek dalam hidup kita. Karena teman duduk itu akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhallilhu. Agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Ya, sesuai dengan temannya. Dilihat saja teman dekatnya itu orang seperti apa. Teman dekat itu khalil, itu teman dekat, bukan sekedar teman. Kita ketemu orang di pasar, sekali ketemu itu bukan teman, bukan khalil.
Ini banyak kawan-kawan yang keliru menerjemahkan hadis ini. Khalil dalam hadis itu bukan sekedar teman, itu kalau diterjemah maknanya lebih kepada lebih di atas suhbah. Sahabat itu masih kalah dengan Khalil. Khalil itu mungkin terjemahnya kekasih, teman yang sangat dekat, prak, kemana-mana sama dia. Dia bisa bisa curhat kepada temannya yang ini tanpa bisa curhat kepada teman yang lain. Rahasianya dia sampaikan walaupun dia tidak bisa menceritakan kepada yang lain. Itu Khalil namanya. Tapi kalau kita ketemu orang di pasar sekali beli ini besok jangan ketemu lagi, itu bukan Khalil. Ya, bukan Khalil. Lah lihat saja untuk mencari seberapa jauh, seberapa ukuran agama teman kita atau kita sendiri, kita akan lihat temannya seperti apa dan siapa. Itu akan ketebak, agamanya tidak akan jauh dari situ. Pasti. Pasti seperti itu. Kalau seorang berkumpul dengan orang-orang dan nyaman ya, dengan syarat nyamannya berkumpulnya. Seorang yang berkumpul dan merasa nyaman dengan orang-orang misalkan yang suka mencela para ulama, menghinakan para ulama, ketahuilah bahwasanya dia seperti itu. Dengan syarat nyaman, merasa nyaman dengan mereka. Berbeda kalau tidak nyaman karena sebab tertentu, itu tidak. Tapi kalau sudah nyaman bersama mereka, la ilaha illallah ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang itu dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya ya, halaman 97 ya, 97 bab yang baru, insyaallah kita selesaikan malam hari ini kitab ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, babu atau babun al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Bab seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan. Nah, kata Imam Muslim rahimahullahu taala an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Halaman sebaliknya 98. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'da. Yashuddu, saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Ini permisalan jemaah. Maka dalam hadis ini bolehnya kita untuk membawakan permisalan. Jadi jawaz at-tashbih wa darbul amthal li taqribil ma'ani ila al-afham. Jadi bolehnya untuk menyerupakan dan membawakan permisalan-permisalan dalam rangka untuk mendekatkan makna-makna kepada pemahaman. Kadang dibutuhkan seorang itu untuk membawakan permisalan supaya apa yang disampaikan itu lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Dan ini diperbolehkan termasuk daripada thariqatut ta'lim, metode pembelajaran, pendidikan. Mungkin yang sebagai pendidik kepada anak-anaknya atau orang tua kepada anaknya, tidak masalah, kita gunakan metode-metode seperti ini. Dan biasanya memang lebih mudah dipahami oleh orang yang mendengar metode seperti ini. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang yang beriman ya dengan saudara yang beriman seperti bangunan. Tahu bangunan? Bangunan ini bisa berdiri kokoh dan tidak roboh. Itu karena satu bagian dengan bagian yang lain itu saling membutuhkan dan saling menguatkan. Kalau bangunan tembok ya, antara bata satu dengan bata yang lain itu saling menguatkan.
tembok dikuatkan oleh fondasi, kemudian ada besi, ada bata, ada semen, ada tiang, ada atap, ada genteng dan seterusnya. Untuk menjadi bangunan itu membutuhkan yang lain, saling menguatkan, saling menutupi, saling membantu. Dan perhatikan di sini, seorang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya, seperti itu. Ini menunjukkan juga jemaah sekalian bahwa Islam itu adalah satu agama yang mengajarkan persaudaraan dan mengajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain, bukan agama yang egois, ya, bukan agama yang egois atau istilahnya kamu adalah kamu, saya adalah saya, bukan seperti itu, ya, tetapi suatu agama yang mengajarkan kebersamaan, satu agama yang mengajarkan saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pandai membantu yang masih bodoh atau masih belum tahu, yang sehat membantu yang kurang sehat. Makanya kalau kita teliti dari syariat agama Islam itu, kalau kita teliti, kita akan mendapatkan realisasi dari hadis ini sangat banyak. Syariat saling mengunjungi, syariat menjenguk orang sakit, syariat apalagi, ittiba'ul janais, yakni mengikuti jenazah seseorang, syariat takziah, syariat takziah, melayat. Melayat itu sebenarnya ada makna ini, makna menguatkan saudara yang sedih supaya dia tidak terlalu sedih dengan meninggalnya orang yang dia cintai, dan seterusnya, sangat banyak sekali. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sepanjang seorang sahabat, saudara dan orang-orang sekitar kita adalah mereka di atas al-iman, maka dia berhak mendapatkan ini, berhak mendapatkan haknya dari kita untuk kita kuatkan mereka, sehingga kita perlu untuk banyak berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam syarah kitab ini disebutkan satu riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi mengucapkan sabdanya ini, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Kemudian Rasulullah SAW itu disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari itu, thumma syabbaka baina asabi'i. Kemudian Nabi itu syabbaka. Syabbaka itu apa ini? Kalau ini direnggangkan kemudian dimasukkan seperti ini. Apa bahasa Indonesia? Mengkaitkan dan memasukkan jari jemarinya ke jemarinya yang satu. Ini syabbaka baina asabi'i. Memperiksa dengan isyarat seperti ini. Kemudian dalam riwayat itu juga disebutkan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'a rajulun yas'al au talibu hajatin. Nabi itu kalau kedatangan orang, kedatangan seseorang yang meminta atau membutuhkan, talibu hajat, membutuhkan hajat, hajat apa saja, aqbala alaihi Nabi wajhihi, maka Rasulullah SAW itu menghadap kepada kami dengan wajahnya. Maksudnya diterima baik apa perlunya, apa kebutuhannya, diterima baik, aqbala biwajhihi. Karena biasanya seorang yang tidak menerima dengan baik itu akan tidak menghadapkan wajahnya secara utuh kepada orang yang datang kepadanya. Tapi Rasulullah SAW tidak, diterima dengan baik dan dihadapi dengan luar biasa. Kemudian faqala, maka Nabi mengatakan isfa'u, isfa'u faltu'jaru. Isfa'u yani tolonglah saudara kalian ini, dan faltu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isfa'u. Kalau misalkan ada sahabat kita meninggal kemudian membutuhkan tenaga kita untuk membantu penyelenggaraan jenazah, ayo kita realisasikan hadis ini. Kita datangi mereka, kita bantu.
perlunya apa kita usahakan, dan kita akan mendapatkan ajar yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jamaah sekalian, bahwasanya kita termasuk alhamdulillah orang-orang yang diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui ilmu. Tentunya ini lebih berat tanggungannya kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu kata para ulama, laisal alimu bikathrati riwayah walakinal alima bikathrati riayah. Jadi orang itu dikatakan orang berilmu bukan karena banyaknya riwayat, bukan karena banyaknya ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari, tapi seberapa besar yakni riayah, perhatian dia kepada ilmu itu untuk diamalkan. Ini yang paling penting tentunya sebenarnya. Kalau belajar seperti ini mudah enggak ini? Hah? Mudah enggak kita belajar hadis ini tadi, mudah enggak ini? Hah? Sebenarnya sulit, sulit juga. Ya, kita dari rumah harus keluar bensin, ya kan, naik sepeda. Ada yang jalan ini tadi? Hah? Ada yang jalan? Hah? Enggak ada insyaallah. Saya sendiri loh. Tidak ada. Mungkin yang dekat rumah. Sebenarnya juga berat. Menuntut ilmu itu sudah berat, tapi mengamalkan ilmu yang kita miliki itu lebih berat lagi. Ada saudara kita meninggal. Saudara meninggal sudah diinfokan misalkan lewat SMS atau grup, grup apa? Apa itu? WA ya, WhatsApp misalkan. Berat syaitan itu, enggak usah datang malam ini, dingin, enggak usahlah. Paling sudah ada yang berangkat, malah gitu. Paling sudah ada yang berangkat. Nah, padahal kita ini butuh amal soleh jemaah, butuh pahala al ujur dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura matta 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian tidak mengamalkan ilmu yang kalian ketahui? Sungguh besar kedustaan kalian di sisi Allah. Kalian mengatakan apa yang tidak pernah kalian amalkan. Jadi bukan hanya ini jemaah sekalian, bukan hanya masalah kematian, bukan masalah orang sakit, menjenguk orang sakit, bukan hanya masalah kita membantu saudara kita, bukan hanya itu, lebih luas sekali. Intinya yasyuddu ba'dhu ba'dhan, seorang beriman itu saling menguatkan, saling membantu, saling untuk bisa menyokong satu dengan yang lainnya. Dan disebutkan oleh beliau dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW itu belum pernah menolak orang yang datang kepada beliau meminta sesuatu. Belum pernah terjadi Rasulullah SAW itu menolak orang yang minta sesuatu kepada beliau. Jadi kalau apakah memberi itu harus orang punya? Tidak harus. Karena memberi itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau ada orang pengemis datang kepada kita, kita tidak bisa beri uang, beri apa yang kita miliki waktu itu. Kita punya makanan, kita beri makanan. Kita punya buah-buahan, kita beri buah. Tidak harus rugi kalau kita ada pengemis minta kepada kita dan kembali dengan tangan hampa. Itu kita yang rugi, bukan pengemisnya, tapi kita yang rugi. Kita yang rugi waktu itu. Maka tidaklah kesempatan hal-hal seperti itu kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, halaman 99. Alhamdulillah insyaAllah selesai. Halaman 99, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, bab al-mu'minun karajulin wahidin fitarahum wa ta'atuf. Orang-orang yang beriman itu seperti satu orang,
dalam masalah tarahum, saling menyayangi, wa ta'atuf, dan saling berhubungan. Nah, kita baca hadisnya. Qala rahimallahu ta'ala An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Nu'man, An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma. Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minin, permisalan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan dalam mengasihi mereka, wa ta'atufihim, dan dalam ta'atuf, yakni hubungan, saling terus berhubungan dengan mereka, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau sebagian anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sa'il jasad, maka seluruh jasad itu akan tada'alahu, akan menyeru, akan mengeluarkan suatu apa namanya seruan. Kalau yang sakit salah satu anggota tubuh, seluruh jasadnya akan merasakan dan menyeru kepada efek dari rasa sakit tersebut. Bisahari wal humma, dengan as-sahar, yakni sahar itu enggak bisa tidur, begadang. Wal humma, dan humma itu sakit panas. Ya, kalau misalkan ya, misalkan kita tubuh kita yang sakit giginya, seluruh anggota tubuh kita akan sontak, akan otomatis melakukan satu reaksi terhadap gigi yang sakit. Padahal yang sakit apa? Bagian gigi saja, satu gigi. Matanya menangis. Ya, mata itu toleransi dia, tidak apa namanya, bukan dia berbinar-binar, tidak. Mata awal giginya sakit, otomatis dia refleks menangis. Mulutnya, lisannya, dia akan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia itu kesakitan, mengadu sakit. Tangannya akan bergerak ke sana kemari mencari obat, mungkin berusaha mencari sesuatu untuk ditempelkan di sini mengurangi rasa sakit. Kakinya dia akan berjalan kemana dia mendapatkan obat. Semuanya, badannya panas, pikirannya galau. Luar biasa, ini tubuh kita. Tubuh kita itu toleransinya luar biasa. Tapi terkadang orang-orang yang beriman, la haula wala quwata illa billah, tidak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Ya kan? Oleh tubuhnya sendiri bisa melakukan seperti itu. Dan yang lebih membuat kita prihatin, terkadang sebagian kaum muslimin dan saudara-saudara kita itu terjatuh kepada sikap-sikap yang tidak terpuji, sikap-sikap yang termasuk sifat ghulu, ekstrim, berlebihan dalam beragama, yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sendiri, bertentangan dengan perbuatan, akhlak, dan sifatnya Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Kita diperintahkan untuk saling mencintai bab-bab yang lalu. Kita diperintahkan untuk saling membantu, yasyudu ba'duhu ba'dan, seperti satu tubuh, menyayangi, saling mengucapkan salam, tegur sapa. Tapi sekedar ucapan pengakuan kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin itu pada lisan saja, tapi pada praktek, daripada realisasi realita dalam kehidupan kita, kita jauh sekali dari tuntunan Rasulullah SAW disini. Dalam hal-hal yang terkadang itu hanyalah merupakan perkara yang bersifat sesuatu yang seharusnya kita itu masih memberikan toleransi terhadap saudara kita. Bahkan dulu apa, mungkin kedepannya jemaah sekalian, kita ini atau muslimin di Indonesia
secara umum dan secara khusus ahlu sunnah di Indonesia, ini membutuhkan untuk mempelajari agama ini lebih luas dan lebih mendetail. Kita perlu belajar itu apa? Al-khilaf. Kita perlu belajar tentang adabul khilaf, berselisih, perselisihan. Tidak semua yang berbeda itu harus berselisih. Paham ya? Tidak semua yang berbeda itu harus apa? Berselisih. Karena perbedaan itu sesuatu yang pasti terjadi. Kalau perbedaan itu dalam masail khilafiyah, istihadiyah, itu tidak bisa kita menerapkan kemudian mensikapi saudara kita, kita anggap sebagai seorang yang telah salah. Kita anggap seorang yang telah menyimpang. Kemudian hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seharusnya itu dipraktekkan kepada, bukan kepada seorang muslim dan seorang mukmin, kepada misalkan orang-orang musyrikin, kepada orang-orang ahli bid'ah, itu kita terapkan kepada sesama ahli sunnah, itu lebih parah lagi, dan tanggung jawabnya nanti akhirat adalah lebih besar lagi. Ya, bisa dibaca jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab yang sangat bagus dan perlu dibaca, itu berjudul Iqtida' Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Satu jilid besar sekian. Dan di situ di awal-awal bab kitab itu dijelaskan masalah al-khilaf, kemudian adabul khilaf. Jangan sedikit-sedikit kita kemudian mentahkim, memfonis seseorang, kemudian keluar dari ahlu sunnah, mentahkim seseorang sesat, menyimpang. Dalam kondisi perselisihan itu adalah perselisihan yang seharusnya kita saling menjaga, saling mentoleransi, saling memberikan kelonggaran terhadap saudara kita. Perselisihan itu sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah. Mungkin ini yang bisa kita baca. Alhamdulillah selesai kitab ini. Saya lupa dulu awalnya berapa, tanggal berapa, tapi mungkin sekitar 6 atau 7 bulan mungkin. Dan sudah selesai dari kitab ini pada malam hari ini. Bisa dicatat tanggalnya kalau perlu. Karena dulu saya kalau selesai satu kitab dengan para masyayikh, para guru di Yaman, saya tulis tanggal selesainya. Awalnya saya tulis, selesainya saya tulis. Nah, sebagai pengingat bahwa kita pernah mempelajari kitab ini kepada seorang guru, ya. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, kita berusaha terus majelis ilmu ini majelis yang ilmiah dan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita telah menyelesaikan beberapa kitab sejak bulan Ramadan. Ada Sittatu Mawadhi' Minas Sirah Nabawiyah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemarin sudah selesai juga Fadhlul Islam. Kemudian malam hari ini kitab yang ketiga selesai, kitab Al-Adab dari Sahih Muslim. Dan insyaallah besok ya, besok Ahad jam 8 pagi jadwal saya, kita selesaikan besok insyaallah, kita selesaikan Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Sehingga insyaallah 4 kitab sudah kita selesaikan dalam kurun waktu ini. Kemudian sebagai penerus kitab ini, saya siapkan insyaallah nanti biar di copy dulu kitab ini. Tidak terlalu tebal tapi sangat bagus, berjudul Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Mashru'ah karya Al-Imam Al-Allamah Abil Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Ghafiri. Nah, atau terkenal dengan Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau wafat tahun 513 Hijriah. Tahun berapa? 513 Hijriah. Mungkin beliau hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Dari Imam besar dari Al-Hanabilah. Insyaallah kita akan pelajari kitab ini di waktu mendatang dengan karunia dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf, dan kebenaran adalah datang dari Allah, adapun kekeliruan datang dari kami pribadi. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر